Woi, salam, masya Allah. Uy, udah gede loh ininya. Udah gede perutnya, masya Allah. Tabarakallah. Gimana gimana nih? Gimana? Baru mabok ini. Hah? Udah mabok. Duduk dulu. Udah sehat alhamdulillah. Itu makhluk bertopeng. Weh, udah enggak topeng lagi. Ayo lanjut. Udah bebas sekarang. Ah, bebas. Ayo duduk. Mana abang ini, abang? Ah, Sultan. Ini Ida mau ketemu abang. Ida katanya kita. Allah, mana Sultan? Mbak, abang dong tolong bantuin. Abang. Gimana nih Bu Emil nih? Ya Allah, jadi nggak sehatannya ganggu ya? Iya, seperti inilah, nggak bisa aktivitas kemana-mana. Oh gitu. Kalau makanan bingung apa yang harus dimakan? Dimakan ya? Keluar terus, sekali makan keluar. Oh gitu ya Allah. Istri Bunga sudah ngidam belum? Istri Bunga sudah ngidam belum kira-kira nih? Nah itu. Coba ditanya. Mau asli itu ya? Sebelum lagi ini kita sorot dikit-dikit nih, Bung Hasni. Iya. Enggak usah dikit-dikit. Semuanya aja. Enggak semua, maksudnya semua jangan sedikit-sedikit juga. Oh gitu. Ada sedikit kok. Sep dikit terus. Iya. Insyaallah. Hah? Ah, terus. Ah, tuh. Wih. Tadi udah pada tahu. Iya. Udah pada tahu. Personalnya orang-orang jadi. Di Sarang Muzo itu Allah. Luar semua ini beneran. Aduh. Jadi gimana ini? Apa yang dikeluhkan? Apa masalahnya apa? Dokter ya. Sekarang ini. Hah? Dokter ya ini. Keluhannya apa? Jadi dokter dong. Aduh, sentar. Halo, Gokil. Halo. Bang, abang lupa bawa pedang katanya. Pedangnya mana, Bang? Hah? Pedangnya mana? Pedangnya main bang, buka pintunya, jangan ditutup. Iya. Masuk aja gitu. Abang kurusan lagi. Iya, masya Allah tinggi dia. Iya. Pengen lihat siapa bawa pedang nggak tahu kenapa. Jadi gimana? Gimana kalian? Yang diinginkan belum. Ini pedangnya silakan. Abang main pedang, abang main pedang. Abang main. Oh iya, masih kena, ngeri banget. Oh gitu aja. Oh gitu. Awas kena. Udah masukin lagi. Udah. Masukin lagi. Jangan. Iya asli. Belum diinterin. Udah masukin. Wih. Ya bang. Iya tinggi deh itu masya Allah. Jadi gimana nih? Ah, iya sekarang tinggi masya Allah. Ini ya Allah. Aktivitas nggak bisa jauh-jauh. Oh gitu ya? Ya pengennya makanya pengennya rencana awal kan ke Turki atau ke Jordan. Hmm, tapi tuh. Susah perjalanannya. Lah kalau mabuk gimana? Kalau mabuk nggak bisa lah. Kalau nggak bisa ya. Iya bahaya. Pokoknya jangan. Itu sebenarnya. Sakit nanti kalau terbang beneran. Sakit itu. Sakit kalau sakit biasa bisa diobati minum obat. Iya. Ini nggak bisa minum. Sakit bawaan bayi. Bawaan bayi. Kasihannya itu bos, bangun tidur langsung. Oh gitu ya. Yang paling penting tuh jangan sampai benci ke suami. Ah, itu musibah itu. Aduh, kacau terus aja. Kacau. Ini juga kadang enggak mau deket-deket. Oh gitu ya? Iya, bau ya. Katanya kalau kita pakai habis mandi bau. Oh gitu ya. Harusnya kita enggak mandi 2 hari, 3 hari baru ngedeketin. Jangan mandi terus ya. Memang aneh-aneh ya bawaannya. Nah, itulah aja yang baik. Ya Allah. Nah, gitu ya. Kita udah. Udah gimana? Kangen pulang ya? Kamu udah pulang. Waduh, kita enggak. Iya. Kekejar itu. Saya juga enggak sempat nganter ke sana, ini pas lagi. Iyalah. Kan ada Kang Abdur. Untungnya ada Kang Abdur. Iya, Kang Abdur ada. Teratasi semua, aman. Aman semua ya. Masyaallah. Pokoknya ada Kang Abdur tuh aman semua. Aman semua ya. Aman. Oh. Udah lama kita nih enggak ketemu nih, sudah ya, sebulan Allah. Lebih nih. Ya? Lebih ya, Ramadan ya. Awal Ramadan kita yang buka bukber bersama. Ramadan itu ya. Awal Ramadan lah. Wah, ini dikejar kayak dikejar-kejar gimana? Timer gitu. Gimana sih? Bentar Indonesia, bentar lagi kemana? Bentar lagi kemana? Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus. Nah, itulah. Masih di Amerika. Itu dipanggil balik. Kemarin ada tamu.
Dadakan. Ada tamu dari sana. Padahal nyampe ke Amerika itu 3 hari sendiri. Dari berangkat tanggal 19, terus, tiba tanggal 21. Tiketnya dicepatkan berarti. Hangus yang itu. Ya Allah. Beli lagi baru. Allah. 32.000 tiket satu itu. Tuh. Real. Iya. 32.000 real. Oh, satu kali jalan. Dasar enggak? Oh, biar-biar. Aduh. Keren enggak? Tuh, sampai ke bawah mimpi. Eh. Banget ya. Makanya pengen lesa abang. Biasa lah orang lagi. Bentar-bentar mau potong. Nanti beli. Oh, ini nih lanjut nih ke kantor. Jadi, kantor ini sebagai apa kalau di sana ini? Heboh benar kayaknya. Sibuk benar kayaknya kantor nih. Hah? Pokoknya sebagai ajudan aja. Ajudan ya. Alhamdulillah. Pokoknya intinya semua lancar ya. Lancar. Berarti lama dengan itu anak-anaknya Kang Alman juga ya. Iya. Keren. Kalau enggak mau rontok rambut jangan pakai topi. Saya rontok terus, Bos. Ayo udah jangan pakai topi. Ngapain pakai topi? Enggak tahu ini. Jadi pokoknya semua itu kalau mandi nih. Rontok semuanya. Nah, iya makanya jangan ini. Biarin aja jangan pakai itu. Jangan pakai topi terus biar enggak ini. Oh, gitu ya. Tahu mungkin karena mungkin udah lama. Udah bagus sekarang. Kemarin-kemarin kan benar-benar rontok. Iya, kemarin benar-benar rontok. Iya. Jadi Bungas, Bungas, gimana Bungas? Hah? Yang ngidam ini. Hah? Yang ngidam. Sultan, gimana, Bang? Aman, Bang? Hah? Aman Sultan. Ini sebenarnya Bos sudah dari lama itu pengen ketemu Sultan ya. Abang Sultan ngidam, cuman pas mau keluar muntah lagi. Asyik banget lihat. Ambil pedangnya lagi, Bang. Ngapain? Itu untuk potong latihan kumpu. Itu untuk potong mau potong tangannya. Iya, dipotong. Ini untung biasanya ke hotel nih ngikut, tapi hari ini enggak ngikut. Oh, tadi Abang. Nanti kan belum di vlog saya ini. Iya. Di sini vlognya lagi bumil ini. Lagi banyak. Nanti malam harus pergi. Jaman nanti malam sama Abang harus pergi. Nanti lanjut aja. Iya. Nanti malam harus pergi nanti. Harus pergi kemana? Tahu katanya nanti malam ada. Oh. Iya. Ini handle terus sekarang. Ada. Ada hampir satu travel itu 300 ya. 300 lebih. Ada yang itu yang sisi 100 lebih. Wah, ada 500 belum, ya? Itu belum. Belum datang. Belum. Udah, Bang. Intercon itu ya datang. Bukan intercon yang lama ada kemarin. Oh ya, itu udah datang. Iya, udah. Oh, Abang yang tahu, kita enggak tahu nih jadwalnya. Main jadwal Abang enggak tahu, Abang ngapain ini? Abang ikut aja. Kalau kita mau masuk hotel intercon itu ada Abang aman. Woi, langsung dia, Bang. Abang lihat tuh Abang enggak ada. Itu kan di bawah. Itu kita di bawah itu sama Anton. Oh, gitu ya. Kapan? Kemarin. Iya. Jadi Abang udah kerja nih. Bukannya mau untuk kerja dari seminggu aja kepoin enggak bayarin. Enggak dibayarin ya. Itu kan udah berapa hari? Iya. Udah. Sudah 9 tahun. Tapi setiap hari minta 200, 300 gimana? Lama sekali. Ya, mau dibagi mulu. Oh gitu. Aduh, dasar tambah ini. Udah, bisa, udah mantap. Lu bisa bawa skuter sendiri. Ya Allah, cuma hati-hati itu. Garam, kemarin jatuh ditabrak sama mobil. Iya. Amin, Abang malah tabrakin mobilnya. Ambil luka semua di sini. Iya, Sultan, iya. Bukan ini makan dari bakar ini. Iya, masih di sini terus kakinya jatuh di sini di belakang di pengkolan itu. Ini. Aduh. Parah ya. Aduh. Jadi sepi di rumah nih Kang Ilan ya? Ada orang. Hah? Ada orang sekarang sepi. Ada orang ya? Pergi mulu. Allahu Akbar. Gitu ya. Gitu. Pokoknya gini, kalau kita sekarang pergi harus berdua terus. Soalnya percuma kalau ini pergi sendiri itu buat apa gitu. Makanya kayak Bung Hasni kan mualad itu.
Jadi yang bisa bikin itu Magluba itu udah mau dilamar sama Bung Has. Udah mau dilamar. Iya, keturunan Syria. Keturunan Syria. Keturunan Syria. Udah mau hamil, ternyata baru mau dilamar. Oh, dilamar ya. Oke, lanjut dulu. Durasinya terlalu panjang nih. Nanti lanjut lagi. Nanti dilanjut lagi. Lanjut lagi.